video kita kali ini, kita akan membuat sebuah hiasan dinding dengan motif pohon tua seperti ini. Motif ini sudah saya fotokopi sebelumnya. Dan saya juga sudah menyiapkan sebuah pipa dengan panjang 21 cm dengan diameter 4 inch seperti ini. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Pertama-tama kita rekatkan pola yang sudah kita fotokopi ini ke bagian pipa dengan gambar menghadap ke bagian dalam. Lalu kita bantu rekatkan dengan menggunakan selotip. Jika sudah, kita akan membasahi kertas dengan menggunakan thinner. Kita gunakan kapas wajah seperti ini, kita basahi secukupnya saja. Lalu kita usapkan ke bagian kertas dengan agak sedikit ditekan agar gambar bisa menempel dengan bagus di bagian pipa. Jika sudah, kita tunggu sejenak sampai kertas agak sedikit mengering. Setelah kita tunggu tadi lebih kurang 2 menit dan tampak kertas sudah agak mengering seperti ini, kertas sudah bisa kita lepaskan dari pipa. Tampak motif sudah menempel di bagian pipa. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pemotongan pada gambar-gambar yang berwarna putih yang ada di bagian dalam. Contohnya seperti ini, bagian putih sudah kita buang. Dan akan kita pertahankan adalah yang berwarna hitam ini. Sekarang kita lanjutkan pemotongan pada bagian-bagian putih yang lainnya. Setelah proses pemotongan bagian-bagian dalam ini selesai, sekarang kita akan melakukan proses pemotongan pada garis yang ada di luar. Setelah proses pemotongan garis luar ini selesai, sekarang kita masuk ke proses pembersihan terlebih dahulu. Kita gosok dengan kertas pasir, kita bisa gunakan kertas pasir ukuran 150. Ya, ini ya teman-teman. Motif yang sudah kita bersihkan
Dan sekarang kita akan melakukan proses pembentukan menjadi lurus. Karena ini masih melengkung karena masih berbentuk pipa seperti ini. Kita akan panaskan dengan alat pemanas. Setelah lunak, bisa kita bantu menggunakan buku, lalu kita tekan-tekan seperti ini. Ya, inilah hiasan dinding motif pohon yang sudah selesai kita kerjakan hari ini. Dan hiasan ini juga bisa dicat sesuai dengan selera teman-teman. Dan setelah selesai, bisa kita tempelkan di dinding kamar ataupun di ruang tamu. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial bagaimana cara membuat hiasan dinding ini. Semoga bermanfaat.